Alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di tiga matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat, laut, dan udara itu adalah way of life daripada tentara. Ya. Risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari. Jangankan latihan perang, latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.